Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan dry serbaguna ya. Jadi ada bisa diganti-ganti untuk ujungnya. Bagaimana cara menggantinya? Kalau kita tarik di sini seperti ini nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Nah, kalian perhatikan jika ada obeng yang di sini ada apa namanya tekukannya ya di setiap bagian tubuh dari obengnya ini ada tekukan. Ini menandakan dry tersebut nggak bisa langsung ditarik seperti ini, seperti dry biasa, tapi ada caranya. Caranya adalah kalian tarik ke bawah pada bagian tangkainya seperti ini, kemudian baru bisa ditarik. Nih, kalian bisa ganti. Ya, kalau kalian misalkan medannya dalam, bisa dinaikkan seperti ini. Ya, karena di sini ada tekukan ya untuk bagian level-levelnya lah. Kalau pengen rendah ya tinggal dimasukkan seperti ini, tinggal di tarik. Jadi bisa untuk panjang maupun pendek. Nah, caranya tinggal ditarik tuasnya ke bawah, baru kita bisa atur atau setting ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.